Katakan saya mempunyai titik 3, negatif 4. Jadi 1, 2, 3 dan turun ke bawah 4 unit. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah titik 3, negatif 4. Dan saya juga mempunyai titik 6.1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Jadi ini adalah titik 6.1. Dalam video yang lepas, kita tahu bahawa kita boleh menggunakan teorem Pythagoras kalau kita ingin mengetahui jarak antara dua titik. Kita melukis sebuah bentuk segitiga dan menyedari ini adalah hypotenuse. Dalam video ini, kita akan cuba mencari apakah koordinat yang berada betul-betul berada di tengah antara kedua titik ini dan titik itu. Di sini merupakan jarak dan garisan ini yang mencantumkan mereka. Sekarang, apakah koordinat titik yang berada betul-betul di tengah antara kedua titik ini? Apakah koordinat ini? Ia adalah sesuatu, sesuatu. Dan untuk melakukannya, saya akan melukiskannya dengan lebih besar kerana saya fikir anda akan nampak ia dengan lebih jelas. Saya akan gunakan formula jarak dengan sedikit pun boleh ubah. Anda akan lihat ianya merupakan salah satu daripada benda yang anda akan belajar dalam algebra dan geometri. Ini adalah bentuk segitiga saya. Di sini titiknya ialah 6.1. Di bawahnya titiknya adalah 3, -4. Dan kita mencari titik yang berada di tengah-tengah antara kedua titik ini. Apakah koordinat titik ini? Ia nampak susah pada mulanya, tapi ianya senang apabila anda fikir tentangnya dalam bentuk koordinat X dan Y. Apakah koordinat X titik ini? Garisan di luar ini mewakili X sama dengan 6. Di sini mewakili X sama dengan 6 dan di sini mewakili X sama dengan 3. Apakah koordinat X titik ini? Jadi koordinat X-nya akan berada betul-betul di tengah antara dua koordinat X. Ini adalah X sama dengan 3 dan ini X adalah sama dengan 6. Titiknya akan berada betul-betul di antara dua titik. Jarak titik ini menjadi sama dengan titik yang lagi satu. Koordinat X-nya akan berada di antara titik 3 dan 6. Jadi apakah nombor yang dipanggil yang berada di antara titik 3 dan 6? Kita boleh memanggil titik itu sebagai titik tengah ataupun kita boleh memanggilnya mean atau perata atau apa saja yang anda mahu. Kita hanya ingin tahu apakah perata X, apakah perata 3 dan 6. Untuk mengetahuinya, titik tengah antara 3 dan 6 anda hanya menggambarkannya. 3 tambah 6 dibahagi dengan 2 bersamaan dengan 4.5. Jadi koordinat X akan menjadi 4.5. Dan saya akan melukiskannya di graf. 1, 2, 3, 4.5. Seperti yang anda lihat, ia terletak di antara kedua-dua titik itu. Jadi itulah koordinat X. Sekarang menggunakan logik yang sama, koordinat Y titik ini, koordinat Y titik ini akan berada di tengah antara Y sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 1. Jadi ia akan berada betul-betul di antara keduanya. Ini adalah titik X. Jadi koordinat Y akan berada betul-betul di antara Y sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan 1. 1 tambah negatif 4 bahagi 2. Ini bersama dengan 3/2 atau negatif 1.5. Jadi anda bawa titik ini ke bawah sebanyak 1.5 unit.
Anda cuma perlu mengambil purata purata X, ambil purata Y atau min untuk lebih terperinci. Anda akan mendapati titik tengah untuk kedua-dua titik tersebut. Jarak titik tengah adalah sama antara kedua-dua titik. Ia adalah garisan titik tengah yang menghubungkan mereka. Jadi koordinatnya ialah 4.5, negatif 1.5. Mari kita cuba beberapa soalan sebegini. Untuk menggambarkannya, saya akan grafkannya. Katakan saya mempunyai titik 4, negatif 5. Jadi 1, 2, 3, 4 dan terus sebanyak 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah 4, negatif 5. Dan saya mempunyai titik 8, 2. Jadi apakah titik tengah kedua titik ini? Kita akan mengambil purata X dan Y. Jadi titik tengahnya ialah nilai X adalah 8 dan 4. Jadi ia akan menjadi 8 tambah 4 bahagi 2. Dan nilai Y kita menjadi, kita mempunyai 2 dan negatif 5. Jadi akan anda akan buat 2 tambah negatif 5 bahagi 2. Dan apakah jawapannya? Ini 12 per 2 di mana 6.2 tolak 5 sama dengan negatif 3. Negatif 3 per 2 ialah negatif 1.5. Jadi di sini merupakan titik tengah. Anda cuma mengambil purata X dan purata Y atau mencari min bagi keduanya. Mari grafkannya. 6, negatif 5. Negatif 1, negatif 1.5. Ya, nampak baik. Jaraknya kelihatan sama dari titik ini dan titik itu. Sekarang, apa yang anda perlu ingat? Purata X atau ambil min X atau cari nilai X yang berada di tengah antara keduanya. Purata Y dan anda akan mendapat titik tengahnya. Apa yang saya akan tunjukkan kepada anda seperti dalam buku teks. Mereka menulis, oh, saya mempunyai titik X1, Y1. Kemudian saya mempunyai, saya akan membuatnya dalam warna kuning. Ianya agak menyusahkan untuk menukar warna pada setiap masa. Dan kemudian saya mempunyai titik X2, Y2. Banyak buku memberi anda sesuatu yang dipanggil formula titik tengah. Ingat, cari purata. Cari nilai X dan Y yang berada di tengah. Jadi formula titik tengah. Formula titik tengah. Apa yang mereka maksudkan ialah titik tengah. Katakanlah titik tengah X atau saya memanggilnya seperti ini. Saya hanya membuat notasi titik X dan Y. Titik tengah X dan Y adalah bersamaan dengan, dan mereka memberi anda formula ini. X1 tambah X2 bahagi 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ia kelihatan seperti sesuatu yang perlu anda ingat. Anda hanya perlu mengambil purata atau min. Purata atau min kedua-dua nombor ini. Saya menambahkan keduanya bersama bahagi 2. Menambahkan keduanya bersama bahagi 2. Dan saya mendapat titik tengahnya. Dan itulah formula titik tengah.